Hai, karena dari kemarin aku baca komen tuh banyak banget yang minta aku nge-spam squishy. Jadi hari ini aku mau nge-spam squishy aja sambil ngobrol-ngobrol sama kalian. Jadi kalian balas aku di komen ya, biar nanti aku reply-replyin. Ya ampun, jari aku kayak jempol kaki, sumpah. Anyway, aku itu tuh lagi, kalau misalnya aku ngomong ya aku cerita tuh pasti kayak cerita tuh sama-sama aja gitu tau guys. Kayak gak jauh beda itu loh dari yang biasanya aku ceritain gitu. Aku tuh sekarang lagi sangat amat suka sama TikTok. Tapi belakangan aku kayak udah mulai males aja. Jadi kalau misalkan aku tuh sekarang jadi lebih aktif di Instagram lagi. Karena kalau misalkan udah effort bikin video terus kayak gak FYP gitu tuh jadinya males guys. Apalagi kalau misalkan udah pernah FYP sih. Maksudnya kayak udah pernah ngerasain payback jeripayanya gitu. Tapi aku tetap enjoy karena itu kayak my escape gitu loh dari realita yang sangat amat melelahkan ini. By the way, sorry banget, boxnya emang berantakan maklum. By the way, daerahku hujan guys, daerah kalian juga hujan nggak? Ini ada squishy flash sale yang belum kejual sih, lumayan banyak. Buat kalian yang lihat squishy yang kalian pengen, kalian bisa langsung DM aku aja. Kayak kalian screenshot, terus kalian DM aku, tanya harganya berapa. Ini masih ada macaron, si macaron peanuts. Oh my god, aku kangen juga ya pencet squishy ya ternyata ya. Ini kayaknya aku calon-calon pisah-pisahan lagi deh guys squishy yang aku mau. Kayak kangen aja gitu sama squishy. Aduh, ada Punimaru mini animal ban pula. Ini enak banget sih, teksturnya parah. Oh my god. Ini yang panda. Sayangnya aku udah nggak kolek kan si Punimaru animal ban itu. Jadi sisa 3 itu doang deh kayaknya. Ini juga birunya cantik. Teksturnya juga enak, yang pink udah sold by the way. Oh my god, ini squishy zaman bahala banget sih, parah. Ini juga enak banget, tekstur squishy-nya gila banget. Ini squishy buat ekstra aja deh, yang beli banyak. Poliban zaman dulu banget ini, oh my god. Ini juga dua hati poli squishy yang dulu tuh lumayan hit sih. Karena ini ada scent-nya guys, dan teksturnya tuh enak banget. Ini aku mau keep deh, nggak jadi flash sale. Aduh, aku tuh udah terlalu lama nih ya guys, kenapa aku tuh stop beli squishy lumayan lama. Itu alasannya tuh karena biar aku suka lagi sama squishy guys. Sebenarnya gak itu doang sih, ya itu alasan lainnya. Tapi lebih ke emang lagi gak restock kan, jadi aku gak dapet duit gitu. Terus ini aku udah restock slime, jadi aku ada haul beberapa kali. Gak sih, baru sekali doang. Ya tapi kayaknya aku mau beli squishy lagi guys. Terus karena emang tuh aku tuh udah suka lagi gitu loh. Makanya aku beli lagi, begitu. Oh my god, ini aku nyesel sih aku jual. Aku tuh selalu nyesel aku jual ini woy. Tapi kayak ya udahlah, udah gak full set. Aku tuh udah gamut aja gitu kalau udah liat gak full set. Maksudnya ini tuh kayak saking satu timnya gitu loh. Jadi kalau misalnya liat gak full set tuh rasanya tuh kayak geget aja gitu. Terus ini adalah common squishy favorit aku now and forever. Sebelumnya guys, maaf nih berantakan banget ya. Kan aku tuh suka banget ya nge-post sambil squish deh. Kan aku suka banget nge-post itu kayak jawab-jawab pertanyaan di story. Terus banyak banget yang nge-reply ngomong kayak, itu pelajaran kelas 4 SD kak, itu pelajaran kelas 5 SD. Ya, saya juga tahu teman-teman. Aku juga pernah SD. Tapi kan udah bertahun-tahun lalu, otak saya mana ingat. Thumbnail dulu. Ulangan yang baru belajar hamin satu aja kadang masih dapat 50. Apalagi yang udah 7 tahun, berapa tahun lalu itu? 10 tahun lalu guys. Oh my god. Kalau aku masih inget sih aku jenius sumpah. Jadi kalian maklumin kalau misalnya ada salah. Aku salah, aku ngepost itu cuma buat lucu-lucuan aja. Jadi jangan dianggap serius banget guys. Oke. Aku tidak marah by the way, aku cuma ngomong aja. Tapi aku akan tetap menjawab pertanyaan walaupun aku akan terlihat sangat stupid di sana. Tapi lumayan buat ngasah otak ya, buat kayak recall-recall yang dulu-dulu. By the way, best way. Karena aku lagi memberantakin. Salah, aku gak tahu kata-kata yang benar. Tapi pokoknya kayak lagi ngeberantakin squishy-squishy ini. Aku tuh jadi pengen ngeberesin squishy guys. Lihat deh, berantakan banget. Terus ada beberapa box tuh masih di dalam box gitu. Nah, belum aku beresin. Aku tuh pengen banget beresin. Ini ada dua box gede nih, rasanya pengen aku beresin gitu loh. Kayak aku gak pengen pakai dua box gede ini lagi. Karena menuin tempat kamar aku banget. Soalnya kamar aku gak gede-gede amat gitu. Jadi ya, mungkin aku bakal bikin beberapa pre-spam untuk aku post besok-besok. Karena kalau misalnya aku post semuanya hari ini kayak banyak banget fix. Karena aku lagi sugar rush banget guys. Aku habis minum manis 2 kali hari ini. Jadi aku lagi super duper hyper yang udah kayak wuhuu gitu. Aku jadi kayak siren. Ya semoga dengan kebawaan aku hari ini aku menghibur kalian semua di malam hari. Oi, jatuh dong squishy-nya.
Karena aku udah bikin berapa? 5 video, tanggung banget. Jadi aku mau bikin satu lagi. Nah, di video satu ini aku mau curhat mengenai Chigiri ini. Jadi aku tuh punya sejarah, guys. Sejarah Nicole Trisia. Aku dulu, woy, punya full set Chigiri ini. Nih, full setnya nih di sini. Tak ada 9. Tapi aku nggak ada si Keropi, Melody. Iya, 2 itu aku nggak ada. Karena aku jual. Terus aku tuh selalu nyesel, guys, jual mereka. Dan sekarang aku nyesel lagi. Ini tuh udah kedua kalinya aku jual. Jadi dulu aku udah pernah punya ini full set. Dan aku jual semuanya sold. Terus aku cari lagi setengah mampus di saat kayak ini tuh udah rare gitu waktu itu. Apalagi sekarang ya. Sekarang tuh kayak udah gak bisa ditemukan lagi. Terus aku dulu cari lagi kan. Akhirnya full set lagi. Terus sekarang aku jual lagi. Terus aku nyesel lagi. Tapi kayaknya kali ini aku jual semuanya atau tidak. Aku masih gak tahu. Soalnya ini tuh beneran tekstur senak itu lebih enak dari iBloom. Maaf iBloom. Terus kayak gak ada tekstur squishy yang bisa menyamai mereka gitu loh. The best banget.